adalah pertama kali saya bertanding di Parlimen Setiawangi. Kita silakan kepada pimpinan ketinggi parti yang kini menempatkan calon anak muda dan menempatkan saya di kawasan saya sendiri di Setiawangi. Menang di bawah Parlimen Setiawangsa ini, yang mana kita akan banyak aktiviti-aktiviti terbuka karnival bersama dengan orang-orang muda, dan kita akan banyak karnival sukan yang sekurang-kurangnya akan buat 2 kali setahun, dan juga kita akan banyak fokuskan kepada isu-isu orang muda, dan juga akan banyak lagi peluang pekerjaan untuk orang muda khususnya di bawah Parlimen Setiawangsa. Di luar sana untuk kekal, untuk ambil tahu, kekal alert dengan isu-isu semasa. Tahu kadang-kadang mereka yang di 18 ini, mereka macam terikut-ikut ataupun macam hanya macam tak apalah, bangga je lah. So saya berharap dan juga harapan saya agar mereka kekal untuk ambil tahu dan juga dapatkan info-info yang menarik dan membuat satu pilihan yang terbaik untuk pilihan raya kali ini. Sebab kalau kita tersalah pilih, dia tidak elok untuk masa-masa akan datang. Sebab tu saya dan juga rakan-rakan saya suka gunakan tagline 1 undi demi masa depan kita, 1 undi demi negara.